Warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sak Donyo. Ada yang bisa dibantu, mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas siapapun dalam pembicaraan kita kali ini karena kita akan naikkan ke YouTube. Maaf sebelumnya, Mas. Aku kepengen pergi ke Makau, tapi saya tidak tahu caranya. Begitu. Sudah, itu aja jadi pertanyaannya. Jadi barangkali maksud saya telepon sampean kira-kira bisa membantu saya atau tidak, gitu. Membantu dalam hal apa ini, Mas? Kalau cuman ngasih tahu ya bisa ngasih tahu aja alur dan bagaimananya ke Makau. Oh, begitu. Kira-kira bagaimana itu alurnya? Jadi kalau sampean ke Makau nih sebenarnya ya jadi turis aja. Jadi di saat sampean beli tiket ke Makau dari Indonesia ke Makau. Nah, di Makau itu lebih longgar. Jadi siapapun boleh masuk karena di situ kan tempat perjudian. Makau itu kan terkenal tempat perjudian. Nah, sekarang kan tujuannya sampean mau ngapain? Kalau ternyata sampean mau cari pekerjaan ya masuk aja Makau. Kalau Makau dikasih 30 hari sampean ditanya-tanya. Kalau nggak, biasanya sih nggak ditanya-tanya sih karena Makau bebas sih orang masuk ya, anggapannya orang semuanya pada ke kasino kan. Mau judi. Nah, kalau misalnya sampean mau datang, ya tinggal datang, habis datang dicari-cari alamat Bundaran Samsantang, tanya-tanya aja kantor-kantor agen untuk pekerjaan-pekerjaan. Masuk ke sebuah agen, tanya pekerjaan, beres. Nanti dikasih tahu nggak cocok di agen ini, pindah agen berikutnya, nggak cocok di agen ini, pindah di agen berikutnya. Pekerjaan itu ada di Makau. Banyak, cuman dia milih yang bisa bahasa dan dan bekerjanya berbayar gitu. Rata-rata berapa? Kalau bayarnya macam-macam, ada yang 8.000 Hong Kong dolar, 8.000 mop atau 12.000 mop atau 13.000 mop, tergantung bayaran kerjanya. Jadi orang masuk itu bayar. Nah, ketika bayar, kualifikasi cocok, ya sudah. Masuk kerja. Jadi, tinggal nanti dipotong aja gajinya. Anggap aja, itu kan bayarnya memang di depan. Dia nggak mau motong. Bayarnya memang di depan. Dan saya belum kenal agen yang terpercaya. Karena saya belum sempat ke Makau dalam beberapa hari ini. Ada sih memang rencana saya mau ke Makau. Sambil mau mastiin agennya di mana, di mana, di mana. Kalau teman-teman mau proses seperti apa, karena kan ini buat konten kan di channel YouTube, kan udah banyak yang nanyain info. Nah, kita nggak mau info-info yang menyesatkan, yang nipu, yang 35 juta sekian juta. Nah, saya kan nggak mau begitu karena kan saya orangnya bisa dicari, bisa ditemuin, nampang malah gitu. malah justru saya ini, Mas, dimintain sama ya agensi inilah, istilahnya, yang mau mengantar ke Makau itu 60 juta. Beyo, Mas, sampean buat berangkat sendiri sudah kelar itu. Tapi biasanya gini, Mas, kalau boleh tanya saya, biasanya sampean disuruh cari misal 3 orang, 5 orang atau 10 orang gitu kan. Bayar sekian, terus berangkat gitu. Enggak kayak gitu, enggak? Enggak, cuma sendiri? Cuma ngomongnya begini. Gimana? Oke, Mas. Kalau mau ke Makau, ongkosnya sekian, gitu. 60. Kalau mau. Kalau enggak, ya sudah. Saya bilang, ya sudah, Pak, begini saja. Nanti saya pikir-pikir dulu. Nah, saya bilang gitu. Nah, kebetulan saya lagi sambil
belajari anak, ngisi PR, buka-buka YouTube. Akhirnya saya menemukan konten sampean tentang kemakau. Judulnya, Buka-bukaan. Apa judulnya itu? Buka-bukaan. Belakan, ya, buka-bukaan di Makau. Contohnya begitu. Siap. Nah, jadi saya tertarik sama konten sampean. Siap. Nah, terus itu setiap konten sampean itu tertera nomor telepon. Nah, makanya begitu saya selesai ngurus anak saya, ngisi PR, terus anak saya sudah tidur, akhirnya saya langsung telepon sampean. Alhamdulillah menyambung sama sampean. Siap. Berarti termasuk konten sampean, nomor telepon sampean pun ya terbukti begitu, sampean orang jujur, saya akui. Orang jujur itu musuhnya biasanya banyak, Pak. Enggak, soalnya memang banyak info yang teman-teman itu ditipu job cowok di Hong Kong. Nah, ini sudah Makau buka juga mau ditipu job Makau lagi, kan ya kan sayang gitu loh. Jadi nah makanya begini. Siap. Ya maaf ya. Siap. Kalau bukan kita-kita yang peduli sama teman-teman, sama teman-teman, siap, keluarga atau saudara kita yang satu negara ini, siapa lagi begitu? Siap. Makanya saya terima kasih banyak, bersyukur banget bisa bicara, bisa ngobrol sama sampean. Siap. Tentang Makau. Terus juga ya mohon informasi yang lebih jelas buat pribadi saya yang bodoh ini ya. Ya saya mohon lah bantuan sampean, gimana caranya saya bisa kerja di Makau. Begitu. Jadi Masalah bahasa, maaf saya potong, masalah bahasa paling 1-2 karena saya pernah ke Taiwan sih, 4 tahun jauh. Jadi bahasa Mandarin pun 1-2 lah. Begitu. Oke. Kira-kira saya harus bersikap bagaimana atau bagaimana saya jalannya begitu? Saya bingung ini, Mas. Yes. Saya mohon sekali bantuannya. Oke. Jadi karena saya belum ada data akurat agensi di Makau karena saya belum berangkat ke sana. Jadi saya belum bisa menginfokan nomor agensi Makau yang bisa dipercaya. Tapi kalau masalah prosedur ya kan, kalau masalah prosedur itu ya sampean datang biasa. Intinya gini, Mas, kalau pekerjaan di luar-luar sana itu, ketika untuk kasus ya di Hong Kong dan di Makau, sebisa mungkin jangan membayar dengan uang terlebih dahulu di depan. Karena sebenarnya proses kalau di Hong Kong itu, uang itu dibayarkan setelah potongan kalau di Hong Kong. Kalau di Makau sebenarnya juga bisa berlaku seperti itu. Kita pakai sistem potongan. Jadi, nah tetapi namanya juga tukang tipu. Artinya dia nggak mau urusan di belakang, ya, store duit depan habis itu hilang. Nah itu. Jadi, saya dalam menyampaikan kesampaian juga dan saya sampaikan di konten ini, apapun ceritanya, kalau kalian ditawarin pekerjaan dan diminta uangnya di depan, ya, untuk antara job Makau dan job Hong Kong sebaiknya tidak diberikan dan sebaiknya jauhi. Jadi nggak perlu ditanggepin. Kalau ke Makau silahkan aja sebenarnya langsung datang pun ya, bawa tiket PP aja jarak 4 hari 5 hari seminggu atau 2 minggu nanti dikasih visa sebulan, dari situ banyak info. Datang ke area Sam Santang yang di Makau, nanti saya juga akan pasti naikkan di konten saya, boleh simak terus. Karena edisi Makau pasti nanti akan berangkat ke sana dan saya make sure pastikan mana agen-agen. Kalau memang saya nggak bisa ngasih nomor telepon dan alamat agennya, langsung mungkin saya tulis di kolom deskripsi di channel YouTube saya, biar langsung telepon dan saya nggak mau jadi perantara. Karena sekali lagi berat jadi perantara kalau tidak amanah, remuk semuanya karena kita sudah terlihat di YouTube kan. Bangun nama baik ini kan jauh lebih berat daripada hanya ongkos-ongkos biaya makelar itu berapa sih dapatnya, kan gitu aja sih. Bukan mendiskreditkan, tapi nggak worth it gitu loh, nggak seimbang bangun nama dengan
hal-hal yang nantinya menipu itu kan, bagaimanapun kalau keburukan ya walaupun kecil ya tetap buruk, tapi kebaikan walaupun kecil pun nilainya juga tetap baik. Uang dengan sendirinya kan, uang kan datang dari AdSense kan, nggak perlu meminta sama teman-teman. AdSense kan jauh lebih kaya kan. Jadi nggak perlu yang begitu. Cuman kita sajikan informasi aja, tujuannya supaya teman-teman nggak tertipu. Jadi poinnya tadi mas, kalau ada permintaan uang di depan, tolong untuk diabaikan, nggak usah diperdulikan. Kalau memang sampean bisa berangkat ke Macau, berangkat. Kalau sampean memang ex Taiwan, pasti bahasa Mandarin sampean bisa. Job-job di situ ada yang jadi satpam, ada yang koki, ada yang tukang pijit, ada yang cleaning service, variasi. Tergantung agennya. Kadang company-nya sendiri buka. Dan orang di dalam company itu disuruh nyari. Karena sekarang udah banyak. Jadi bisa nggak melalui agent kalau kita lagi beruntung. Misalnya company kasino gitu kan, dia butuh satpam untuk jaga gitu kan. Nah, biasanya dia orang dalam terus kasih info-info di luar. Habis kasih-kasih info di luar, kemudian masuk ke dalam, ditanya-tanya mau bagaimana, diukur jasnya atau apa, bayar uang, formulir, setor duit sama mereka, besok silahkan kerja gitu kan, dikasih tanda pengenal atau bagaimana. Sesederhana itu sih sebenarnya, kalau memang linknya masuk, linknya orang yang di dalam itu ada, biasanya mereka juga bikin pengumuman kok. Makanya nyari pengumuman itu di mana, itu yang belum saya dapat. Ini balik lagi ke peraturan yang dulu sebelum COVID. Macau itu buat transitnya anak-anak Indonesia juga kok, warung Indonesia. Ini sampean dimasukin konten mas ya, maksudnya maksudnya bisa membantu buat yang belum tahu sama sekali nih ya. Jadi saya mau kasih tahu satu hal lagi. Boleh. Sampean mau berpesan apa kepada penonton supaya mereka baik-baik saja, tidak boleh, monggo. Oke. Ini saya ngomong jujur apa adanya. Posisi dan kondisi saya di sini ada di negara Indonesia. Terus juga saya membutuhkan pekerjaan. Nah, ketemu sama mengaku agensi ini. Dia bilang menawarkan kerja di Macau, dimintai ongkos 60 juta. Terus dijanjikan mau dibikinkan duplikat. Katanya kartu hijau. Lamkat. Namanya lamkat biasanya. Terus? Terus dia bilang katanya diiming, ya ngomongnya gajinya sekitar 17 juta. Begitu sampai 23 juta. Begitu terus juga ada lagi itu dicarikan kos-kosan. Terus dicarikan pekerjaan, saya harus membayar 60 juta, begitu. yang saya dapat informasi dari agensi ini, begitu. Nah, terus saya tanya-tanya di, saya kan sini wilayah Cirebon ini mas. Saya tanya di setiap PT, kalau buat ke Mako itu belum ada yang mau memberangkatkan ke sana, gitu. Jadi saya bingung, makanya kebetulan malam ini nggak tahu juga saya bisa ngobrol sama sampean, pelantarannya anak saya buka-buka YouTube, terus saya bilang, nak ada PR nggak, ada, ngisi PR dulu. Jadi sambil ngomong anak, saya neruskan YouTube yang dibuka anak saya. Terus ini yang konten sampean judulnya buka-bukaan plak-plakan tentang Mako. Terus saya setel, ada nomor telepon, terus saya telepon sampean. Makanya bahasa saya yang bodoh, yang belum tahu sama sekali, langsung bahasa ngomong sama sampean kan
Mas, bisa nggak membantu saya untuk pergi ke Makau, begitu. Itu saking saya kepengen, betul-betul kepengen bekerja di Makau, gitu Mas. Jadi dengan satu catatan, saya bisa pergi ke Makau, kepengen hati saya, pikiran saya itu, saya ada di negara Makau itu yang nyaman, adem, tidak was-was, tidak seperti kayak orang ilegalan begitu. Pengennya pribadi saya begitu, makanya saya bersyukur bisa ngobrol sama sampean. Saya minta tolong sekali, yang diinginkan saya seperti begitu itu kira-kira menurut sampean bisakah? Ya kalau sampean bersabar ya sebenarnya bisa. Karena memang saya juga ada rencana mau ke sana, mau memastikan informasinya yang pas, yang ngasih job. Karena job itu nggak mesti ya, Mas. Job itu kadang nggak selalu ada. Misalnya hari ini lowongan ada 10, jadi satpam. Nah, besok bisa jadi tinggal tinggal 2 lagi, tinggal 3 lagi gitu. Terus bisa lagi 1 lagi. Tapi sekali lagi ini akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab pastinya. Karena ketidak keminiman atau kesedikitnya informasi yang begitu jelas dan akurat, itulah yang menimbulkan dampak gitu. Dan orang-orang yang dari luar sebenarnya nggak cuma Indonesia aja, mau dari Filipina, mau dari Vietnam, mau dari Thailand, kalau kalau mereka sesama bangsanya sendiri juga nggak benar-benar cari info yang tepat, jatuhnya akan seperti itu biayanya. Kalau biaya kos ya, biaya tinggal kos, kalau kos satu kamar hitungannya kita berbagi aja 4 orang apa 2 orang itu minimal di 900 mop. 900 mop itu ya kalau di kursnya 1.700 atau 1.800 ya jatuhnya sekitar 1.500 lah. Sangat murah sekali kalau di Makau gitu loh. Kalau memang gaji, satu bulan. Kalau memang gaji, ya yang disebutkan sama agen tadi benar. Kita di average gaji bisa di 14 juta, 15 juta, kayak gitu kan. 21 juta, 19 juta, 18 juta. Karena memang company atau perusahaan, bukan di rumah tangga. Kalau di rumah tangga ya jatuhnya cuma 4.000 mop atau 4.500 atau 3.500. 4.000 mop lah, 4.000 mop ya sekitar 6 juta, 7 juta. Tapi ya itu tadi, jangan sampai sekali lagi. Tetapi kerja di tempat mereka kan berbayar. Karena posisinya kerjanya kalau banyak kan berdiri. Kalau satpam itu berdiri aja. Jadi keahliannya ya mungkin bahasa. Karena nanti ada instruksi, kamu jaga sana, itu kan yang kalau satpam. Banyak sekali sebenarnya. Pekerjaan pijet, tukang pijet juga, massage itu kan kadang-kadang laki-laki juga ada, kemudian cleaning service itu juga ada, karena sekali lagi sudah mulai buka lagi kasino itu kan uang judi perputarannya kan tinggi kenceng di Makau. Betul. Ya pertanian atau perkebunan nggak ada di Makau. Di Makau kota judi, kalau di kayak Amerika itu Las Vegas lah. Jadi tempat-tempat memang orang berjudi, bisnis paling gede ya berjudi. Dan itu juga setan yang paling, apa ya, kalau kita jadi orang nggak kuat-kuat, uang kita juga habis. Walaupun judinya yang cuman koin kecil-kecil gitu, kayak gitu. Tapi kalau nyanduin juga berat itu bisa. Itu judi. Makanya, samain kalau bersabar menunggu informasi, ya saya nanti akan bikinkan konten yang yang ada informasinya, karena memang belum ada yang komplit, yang lengkap, makanya saya nggak posting gitu, dan saya nggak membuka gitu, karena saya tipikal orang yang infonya harus A1, A1 itu harus dari yang bersangkutan, jadi seperti itu. Jadi kalau sampean mau bersabar ya mohon bersabar, tapi kalau sampean nggak bersabar, pingin berangkat sendiri ya uang segitu dibuat berangkat aja ke Makau, seperti turis biasa. Cari jurusan Makau, ya tiket PP, seminggu, cari penginapan di Traveloka, kan banyak aplikasi Traveloka, penginapan, kalau seandainya sampai penginapan, kalau enggak ya telepon, apa coba di sosial media, yang anak di Makau, tahu kos-kosan, tapi sekali lagi juga, mending setor duitnya adalah ketika ketemu di sana, jangan sampai jauh-jauhan setor duit, gitu.
ya ditemuin di mana, baru dibayar di situ, kos-kosannya mana, kan jelas uang nggak akan hilang, Betul. uang masih di tangan. Betul. Tapi kalau udah Betul. suruh transfer dulu, ah yes, buang ke laut aja. Jadi ini banyak cowok yang dari Hong Kong ini mungkin sudah mulai agak berkurang karena konten kita sudah mulai dilihat sama yang lain-lain. Sebelum-sebelumnya 2015, 2016, 2017, begitu kita naik konten yang cerita ke kita banyak sekali. Ada 5, ada 6, ada 7, ada 10, ada 15. Dan jumlahnya kan kecil-kecil, 5 juta, 4 juta, 6 juta, 8 juta. Ini kan jumlah yang nanggung. Kita mau perkarakan ya cuman segitu. Biaya pengacaranya pun kecil. Tapi kalau yang 60 juta, 45 juta itu berani kita perkarakan. Kita bayar pengacara untuk agar uang kita bisa balik. Tapi ya lebih baik janganlah daripada kita masalah. Kalau saya sih, saya juga punya kenalan lawyer. Pengacara 2 orang. Tapi anak-anak yang kena kasus angkanya cuma segitu. Terakhir kemarin cuma investasi kambing 150 juta. Nah itu yang coba mau kita kerjakan. Mau kita garap juga. Jadi kalau mbaknya berani mau, ayo. Karena yang nipu itu orangnya ada dan kaya. Jadi lihat lawannya, lihatnya kaya, oke, bukti kita siap, ya udah, yuk kita main sidang. 150 juta kalau cuma 6 juta, 7 juta, 8 juta. Tanggung banget nggak dapat. Makanya di situ kita teman-teman nggak ada yang ngasus. Gimana? Maaf saya potong. Kalau itu saya bayar job, itu bayar job itu ada batas waktunya nggak itu saya bekerja itu? Ya ada kontraknya, ada kontraknya. Nah, maksud saya begitu. Itu kontraknya itu kira-kira saya berapa gak, tahun atau bulan? Saya nggak bisa pastikan. Yang jelas bisa macam-macam, ada 2 tahun, ada 3 tahun, atau mungkin justru ada yang setahun. Term and kondisi, karena informasi belum akurat, saya nggak berani ngomong, belum bisa jawab. Tapi ada kontraknya. Berarti di situ kalau memang habis kontrak, saya ganti agent pun bisa ya? Sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting udah bayar, udah kerja. Nah, nanti kontrak selanjutnya kemungkinan bayarnya nggak sebesar itu. Nah, yang jadi masalah kan kita pindah. Uang kita modal belum balik, kita udah nggak betah, mau pindah. Betul. Nah, kan itu yang jadi bermasalah. Tapi sekali lagi, informasi saya masih minim karena baru buka di Makaunya dan saya belum sempat datang. Belum sempat dapat-dapat cari konten dari informan-informan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya sudah. Saya juga ada teman cowok dan cewek, suami istri yang sudah di company juga, bahkan sampai COVID kemarin dia juga tetap kerja di company tersebut. Tapi belum memberikan informasi yang valid karena orangnya malas, karena ya nanti kalau bantuin informasi itu malah dikejar-kejar, ditanyain gini dan merekanya orangnya malas. Hidupnya mau tenang gitu loh. Jadi kan ada kan Mas, ada yang orang udah di sana ada info kamu cari sendiri, ada yang kayak gitu. Ada, oh ya silahkan, kamu mau saya bantu, lah datang sini gini, jangan lupa kasih fee-nya ya. Ada yang terus terangkan kayak gitu kan ada. Ada yang enggak, ah ribet nanti. Dibilang di sini di tempatmu gini, di tempat sana bisa lebih murah, kenapa di kamu mahal lah, dibanding-bandingin kayak gitu kan males. Makanya dia ada yang nggak mau kan kayak gitu. Nah kalau saya kan konten, kalau konten ya ini saya sediakan, ini alamatnya di sini, coba tak videoin sekalian biar orang kalau mau cari silahkan. Jadi saya nggak memberikan garansi dan jaminan, tapi kalau mau cari informasi ini ada letaknya, agennya, semuanya. Pada prinsipnya sebenarnya kalau kita googling ya, di Makau itu banyak beberapa perusahaannya. Kalau kita memang mau pekerjaannya resmi loh ya, dia pasti akan buka lowongan kok. Job vacancy gitu kan, MGM. MGM itu salah satu namanya kasino terbesar, kasino besar juga. Lisboa itu juga namanya kasino besar di Makau. Tinggal nama-nama kasino aja dicek di company-nya, di company profile-nya. Terus dia lagi butuh job apa enggak, bisa dilihat dari situ kalau kita mau belajar.
Jadi biar nggak lewat-lewat calo. Kalau yang websitenya tertera ada di situ kan, nah anak-anak ini kan kadang-kadang males baca website. Terus website itu juga benar-benar apa website abal-abal. Nah kadang-kadang kan digunakan menipu kan juga kayak gitu, websitenya abal-abal ya sudah hilang duitnya. Biasanya kalau Ini yang hal yang, kenapa? Mak, saya potong, ada lagi yang saya tanyakan, Mas. Maaf ya, Boleh. itu kalau pergi ke Makau saat ini, yang saya dengar itu kalau di PT-PT belum ada pada yang membuka, ada yang memberangkatkan itu, dia bilang katanya pakai visa turis ke situ, pada visa turis apa studi begitu. Kira-kira nggak, maksud saya kira-kira visa turis tersebut itu kira-kira aman tidak kalau di Makau? Jadi saya sampaikan ya, saya sampaikan supaya sampean bisa jelas. Visa turis di mana-mana itu tidak boleh bekerja. Tetapi dalih mereka adalah sampean diberangkatkan jadi turis. Setelah jadi turis, dia menyampaikan, ini kalau saya nggak salah mohon dikoreksi, dia akan menyampaikan bahwa ada kok agen pekerjaan yang ada di sini. Karena ada yang komen, dia nggak kuat dengan komenannya, ya sudah, minta tolong di take down katanya. Ada, jadi ya itu ngomong dimingin-mingin kayak gitu, banyak banget sih sebenarnya. Dan saya sebenarnya kepingin nyelamatin yang kayak gitu gitu, bukan nyelamatin ya, nge-warning gitu. Bahwa waspadalah kalian, kalau kalian mau berangkat pakai duit 35 juta, jangan dikasihkan ke mereka, bawa sendiri aja duitnya. Terus berangkat gitu loh. Kalau ataupun nggak jadi atau batal ataupun kandas, uang kan dipegang sendiri. Betul. Yang saya pikirkan itu kenapa kok direlakan ke orang? Kenapa nggak dia mau berangkat sendiri aja? Duitnya dipegang sendiri aja buat pegangan, selesai kan? Gitu loh. Jadi sekali lagi ya, memang kalau saya memang tipikalnya dari dulu saya selalu berusaha jadi turis, berpetualang lah. Artinya kalau saya punya duit ya saya pegang sendiri, saya cari-cari sendiri, cari info-info sendiri, nggak saya kasih-kasih gitu loh. Duit kalau sudah lepas tangan, gimana mau balik? Jadi lebih lebih berhati-hati dan lebih waspada. Bener sampean ini gali-gali info dari YouTube, dari Facebook, dari website, dari sosial media semua. Biar biar nggak terjerumus. Ya, karena saya kepengen cari rezeki buat keluarga, tapi rezeki yang saya dapat itu ada berkahnya. Ya, yang pertama, yang kedua, diri saya dan pribadi saya itu merasa nyaman di negara orang. Jangan sampai saya ada di negara tersebut, ada gangguan ini itu. Karena saya pernah menjalani visa turis lagi waktu ke Taiwan. Begitu. Jadi yang jadi kendala itu kalau mau kirim uang, Mas. Iya. Begitu. Nggak ada jadi ID. Nggak ada kan. Betul. Nggak ada KTP. Susah, sangat sulit. Begitu. Jadi satu-satunya jalan itu kalau kirim uang ke toko Indo. Ke toko Indo pun ya itu ditanyain ID. ARC, ditanyain KTP situ. Otomatis seorang turis atau seorang pelancong kan nggak punya. Siap. Itu. Nah, maksud saya kira-kira punya tujuan, kepengen ke Makau ngadu nasib, tapi kalau bisa diminta itu kepengennya jangan sampai seperti pengalaman yang saya pernah jalani begitu, yang kira-kira betul-betul nyaman, aman, nggak ada gangguan begitu. Kepengennya saya begitu, makanya saya telepon sampean.
Betul-betul saya ya kepengen gimana caranya saya kepakau kira-kira saya itu seperti ya seperti betul-betul saya orang resmian atau nggak ada masalah sama pihak pemerintah situ begitu. Caranya itu bagaimana? Saya kalau kalaupun sampean bisa membantu. Caranya itu bagaimana? Saya belum bisa bantu ya, Pak. Saya jawab jelas saja. Jadi karena saya belum dapat informan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya bilangnya begitu aja. Tapi kalau sampai nanti pantau-pantau channel saya, pastinya nanti akan ada. Pastinya akan ada. Cuman saya belum bisa pastikan. Insya Allah. Info-info itu sekali lagi ada. Saya kalau orang saya belum ya saya akan bilang belum. Kalau kalau tidak ya saya akan bilang tidak gitu. Berarti sampai sekarang pun sampai saat ini pun kalau di Mako itu memang betul-betul belum ada yang secara resmi Mas ya. Ada. Jawabannya ada. 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 Yang resmi ada. Tapi jalurnya saya belum menemukan tahu, tapi yang sudah bekerja yang sudah ada di sana ada. Oh, kalau gitu. Sampean tanya. Berarti kalau kartu apa namanya yang kartu itu Lamkat. Gunanya untuk apa? Lamkat. Nah, Lamkat itu iya, begini betul. Ya, sampean itu daftar kerja di betul. Company ya, setelah sampean sama company di ACC dan company menyatakan perusahaan itu menyatakan bahwa sampean memang bekerja di tempatnya dia, maka Lamkat itu bisa dicetak bahwa sampean bekerja di perusahaan ini gitu. Oh, nah cara mendaftarnya saya di mana? Nah, ya itu tadi kan sampean harus daftar ke company dulu, ke perusahaan dulu, dinyatakan sebagai pegawai dulu, baru bisa dapat kartu itu. Bisa dipahami nggak sampean? Sampean itu harus diterima kerja dulu, baru bisa dapat itu. Berarti intinya kerjaan dulu ada. Iya betul. Kerjaan job resmi dulu ada. Kerjaan resmi dulu ada, baru kartu itu muncul. Betul betul betul. Gitu ceritanya Mas Bro. Jadi sekali lagi saya bilang, mohon bersabar, mohon teliti. Karena orang-orang yang seperti sampean inilah yang gampang dan mudah untuk dimanfaatkan para mereka. Gitu loh, makanya saya bikin konten begini itu supaya teman-teman berhati-hati dan waspada. Bukan berarti ya agen yang nawarin pekerjaan di sana itu nggak ada, bukan berarti begitu ya. Tapi kalau dia menyampaikan cara yang seperti itu, nah ini yang patut dipertanyakan kan. Saya tidak menjawab bahwa itu tidak boleh dan tidak ada lo ya. Tapi saya mempertanyakan lagi. Kalau perusahaannya belum jelas gitu loh. Itu motif yang selalu sering didengung-dengungkan. Ke Hong Kong pun begitu. Jadi dibeliin tiket, dikasih traveloka, jadi dia kita bayar kan, mereka beliin tiket, setelah beliin tiket, beliin hotel. Sudah fix semua, kadang hotel aja kemarin ada yang sempat dibohongi yang cerita sama saya. Tiga hotel itu di booking, dia datang ternyata alamatnya nggak ada di situ. Nah kan kasihan juga, saking polosnya. Booking hotel itu Traveloka, beli.com atau apa yang memang jelas itu notanya dan dipotong duitnya. Lah teman-teman aku nggak ngerti apa enggak gitu loh. Tiketnya ada. Takut lagi kalau tiketnya cuma berangkat tok, nggak ada pulangnya. Nah, itu lebih sedih lagi. Jadi duit itu memang dibelikan sama tiket, dibookingkan hotel, tapi nggak jelas bener nggak hotelnya. Udah nyampe di sini, ya kamu tunggu duduk sini sebentar ya, aku beliin minum. Hilang. Ditinggal, begitu saja. Dan itu bangsanya sendiri loh, bayangkan. Nah, orang baru nggak ngerti jalan, nggak ngerti apa-apa, nggak terlalu pinter, dibiarkan kayak gitu, nggak panik. Makanya, itu banyak dan sering. Makanya saya mohon sekali kalau dengar dengar begini ini saya ingat waktu di Taiwan. Nah kan,
sampean sendiri kan ngerasain juga gitu loh. Jadi jangan kedua kali lah, lebih 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 aware lah, lebih kita lihat informasi. Nggak, saya langsung naikin ke konten. Pasti orang-orang yang memanfaatkan itu, wah ini bikin rezekiku seret. Nah, rezeki kalau dicari gitu. Berarti kalau memang konten sampean ini banyak yang nonton yang begini, berarti sampean pasti banyak musuh lagi. Ya, orang-orang yang nggak suka kalau teman-temannya pada duitnya aman di kantongnya. Orang-orang yang pingin makan duit nggak enak gitu kan, yang musuhin saya pastinya. Tapi kalau teman-teman yang segera sadar, paham dan mengerti, pasti akan didukung. Nggak ada masalah. Itu semua semua resiko. Jadi sementara waktu kita belum ada informasi yang akurat ya, Mas. Pantengin aja terus konten kami. Nanti kalau ada pada waktunya saya coba akan berikan. Kalau ataupun saya tidak bisa memberikan nomor telepon, tapi setidaknya saya memberikan alamat. Setidaknya ada informasi yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kan. Sekali lagi saya juga nggak bisa menjanjikan hal yang muluk-muluk. Namanya kehidupan. Hari ini saya tayangkan bahwa hari ini agent itu dibuka. 2-3 bulan lagi agent itu tutup. Channel saya masih ada. Video saya masih ada. Kan itu sudah tidak up to date. Nah, jadi butuh di cross check juga. Makanya saya berhati-hati dalam memberikan info. Pastinya akan di deskripsi saja. Kalau di deskripsi kan bisa digonta-ganti, dirubah-rubah. Kalau di konten kan harus dihapus semuanya kan, atau di take down supaya enggak mencelakakan tetangganya kiri kanan atau saudaranya sendiri. Nah, gitu. Oke, masih mungkin ada pertanyaan lagi yang masih mau sampean tanyakan, cukup kira-kira? Satu lagi. Itu kartu apa yang namanya Lamkat. Oke, terima kasih banyak Mas infonya. Bagi saya yang sudah pernah berjuang di negara orang lain dengan jalan visa turis, sangat bermanfaat sekali. Tidak ada di meja sekolah tentang pelajaran yang begini. Siap. Menurut saya sangat berharga dalam hidup. Buat yang lain, teman-teman atau keluarga atau sebangsa saya, saya pesan, saya mohon berhati-hati. Ya, hati-hati juga, teliti, jangan gampang tergiur. Saya pribadi, 3 orang sudah ngasih info, kabar atau ngomong atau mengiming-imingi atau menjanjikan untuk pergi ke Makau. Begitu. Tapi nyatanya saya tanya sama Mas yang ganteng sedunia ini, infonya begini. Jadi sangat berharga. Terima kasih sekali. Siap. Gitu. Sehat selalu. Oke, Mas. Sehat selalu ya. Salam buat keluarga. Nanti kita siapkan informasi yang tepat dan bermanfaat dan berkah pastinya. Sehat selalu. Matur sembahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, senang kalau ternyata ya, sekali lagi senang ternyata kalau memang banyak teman-teman yang masih terselamatkan uangnya. Tapi bagi yang sudah ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya akan terus mencoba membuat konten yang tidak banyak menjerumuskan. Sekali lagi, membuat teman-teman untuk jadi berpikir ulang. Benar-benar berpikir apakah apa yang langkah ditempuh dengan segala bentuk resikonya. Sekali lagi, keep stay tune in my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.